Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan para sahabat dalam mentaati Allah, kita berbuka apa adanya, bersahur apa adanya, tapi kenapa kok bahagia? Itu yang ingin Allah tunjukkan. Seakan Allah mengatakan, wahai hambaku, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, jamaah Zawiyah yang Allah muliakan, ayah bunda yang hadir pada kesempatan ini. Jadi kita hidup ini tujuannya adalah untuk mentaati Allah. Bukan hidup untuk hidup, tapi hidup untuk mentaati Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, semua makhluk, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan ini hendaklah selalu kita ingat. Dan kalau kita berbicara tentang Ramadan kemarin, kita mengenang tentang Ramadan, lalu persiapan kita masuk Dzulhijjah, sebetulnya kita berbicara tentang kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu adalah perjuangan kita untuk membuktikan bahwa kita hamba Allah. Kita malamnya sholat malam, kemudian masih ingat Bapak Ibu bagaimana indahnya iktikaf. Kita benar-benar mengkhususkan diri untuk Allah. Betapa indahnya pada saat kita bersama Allah. Kita tinggalkan semua urusan. Kita tinggalkan semua urusan. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah, apapun itu. Dan ternyata kita hidup sampai sekarang. Sekalipun 10 hari itu kita tinggalkan urusan dunia, dan bahkan kita merasakan bahwa betapa kebahagiaan itu masih terus terasa dalam jiwa kita. Betapa indahnya bersama Allah di masjid, membaca Quran, berzikir. Masya Allah, itu perjuangan kita membuktikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita berpuasa, capek lelah kita malamnya, kita istirahat di siang hari, kita tidur sejenak, kita baca Quran lagi, kita berzikir lagi, kita mencari ilmu lagi. Subhanallah, tak terhingga kebahagiaan itu, tak terhingga keindahan itu. Bahwa ternyata keindahan hidup itu bukan di fasilitas. Fasilitas kita sederhana saja. Kita hanya di atas karpet, karpet sederhana. Kita makan bersama-sama di atas sehelai plastik, dan kita makan di situ. Kita berbuka apa adanya, bersahur apa adanya. Tapi kenapa kok bahagia? Itu yang ingin Allah tunjukkan. Seakan Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau kau ingin bahagia, bukan di fasilitas, bukan di benda-benda. Bahagia itu kalau kau mendekat kepadaku, bersama aku, meneteskan air mata karena aku, bangun di tengah malam untuk aku, kau akan bahagia itu. Itulah rahasia itikaf, Bapak Ibu. Dan itu rahasia puasa. Kita tinggalkan makan, minum, yang selama ini orang mencari kebahagiaan dalam berbagai macam restoran-restoran, membeli makanan yang mahal-mahal. Tapi ternyata berpuasa itu indah sekali. Menahan lapar, menahan tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, ternyata kita bahagia, dan kita tenang, dan kita senang. Nah itu, bahwa ternyata seorang ketika berhasil mengendalikan hawa nafsunya, dia bahagia. Bapak Ibu, Allah, ini yang ingin Allah tunjukkan. Gak usah kamu, kata Allah,
enggak usah kamu bermuluk-muluk. Enggak usah kamu mempersulit diri. Sederhana kalau ingin mendekat kepadaku. Enggak usah mengeluarkan uang. Enggak usah ada biayanya. Kalau kamu ingin mendekat kepadaku, bangun tengah malam. Sujud. Baca Quran, zikir. Berpuasa. Banyak berbagi, banyak bersedekah semampu kamu. Bikin orang lain bahagia, kau akan bahagia. Itu pelajaran Ramadan. Dan seperti itu seharusnya kita hidup sesudah Ramadan. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan para sahabat dalam mentaati Allah sepanjang tahun, jawabannya adalah seperti kita sedang di Ramadan. Jadi para sahabat sepanjang tahun hidupnya itu seperti kita di Ramadan, seperti kita di itikaf. Hanya bedanya kita hanya di Ramadan, para sahabat sepanjang tahun. Itu pun di Ramadan kita masih banyak kurang-kurangnya. Tetapi para sahabat sepanjang tahun nyaris sempurna. Makanya dikatakan oleh para ulama, kullu sahabiyyin udhun. Para sahabat itu semuanya mereka di level tertinggi dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.